Oke, bro, ini udah selesai. Customan CB 160 isiannya billet AS Turbo Gen 2. Lalu untuk holdernya ini pakai holder Sultan, bro. Ini holdernya ZF 1000. Ada menu hazard, terus lampu pas beam, dim, klakson. Lalu ini nanti untuk electric levelingnya ya, tombol select ini. Oke, langsung aja untuk penampakan lampu kota seperti apa. Nah, ini lampu kotanya. Detailnya seperti ini, bro. Untuk bagian lesi ada dua warna, biru putih, lalu devilnya pakai RGB. Lampu utamanya itu seperti ini. Oke, langsung aja kita tes untuk penampakannya kalau dari belakang headlamp. Oke, mati nyala dulu itu lampu utamanya. Oke, nyalakan. Oke, lalu dim. Ini tombol pas dimnya, lalu dim diam. Dim diam, dim diam, naik ke atas ini. Nah, ini penampakan billet AS Turbo Gen 2 lensa 3N. Electric levelingnya. Nah, coba perlihatkan, perlihatkan. Gak kelihatan ketutupan tangan. Yo, turunkan, turun, turun. Nah, kelihatan kan? Untuk tombol select kita pakai untuk setelan electric leveling. Naik lagi. Oke, turun. Oke, sip. Nah, bro, ini nanti akan kita eksekusi besok pagi. Motornya sudah di sini, tinggal kita rakit ke unit. Nah, untuk kalian yang mau order bisa langsung hubungi admin ATM Madiun. Lampu utama matikan dulu. Oke, detailnya belum. CB 150 atau CBE bisa pakai ini. Nah, lampu kota matikan. Nah, yang istimewa ini ada holdernya ini, bro, bro. Holder mahal ini, guys. ZF 1000. Oke, sip.